Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini ZeroCraft573. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan lagi petualangan kita, petualangan Minecraft Pocket Edition. Oke teman-teman, jadi di episode sebelumnya kita udah membuat yang namanya kandang babi ya teman-teman. Tapi gue juga ingin mohon maaf banget karena ya gue nggak rekam full untuk proses pembuatan kandang babinya ya teman-teman. Dikarenakan ya kalau gue ini sebenarnya nih nggak jago untuk ngebuild ya coy. Jadi ya gue skip aja karena ya gue ini nggak jago banget untuk build. Dan di sini juga tidak ada updatean ya, cuman gue udah nambang aja sih. Sebenarnya tuh gue udah nambang aja. Dan di sini ada 61 di storage room ada 1 stack dan di tempat masak ada 1 stack juga guys. Jadi kita akan lihat dulu udah semua belum. Oh udah coy. Nah kan. Nah kita masak lagi yang ininya coy. Oke guys, jadi di episode kali ini kita akan mencoba membuat apa ya? Oh ini guys, pumpkin farm otomatis aja guys. Jadi kita akan lihat dulu, barangkali di sini ada bahan-bahan yang mungkin kita perlukan. Dan gue juga udah lihat tutorialnya. Gue juga sebenarnya juga nggak tahu cara bikinnya, tapi gue lihat tutorial katanya itu harus terang coy. Dan ya moga-moga aja berhasil. Bentar, oh ada quartz, nice. Tunggu dulu, kenapa itu masuk? Kita lihat dulu observer buatnya berapa, mahal apa enggak ya. Nah ini dia, pakai cobblestone. Oke, kita bikinnya berapa ya, 8 kali ya. Nah bikin 12 aja lah. Kita lihat-lihat dulu coy, gua lagi tuh kan kayak ngerasa punya melon juga, barangkali iya ada gitu. Kayaknya sih nggak ada. Dan gue juga lupa untuk naruh glowstone ya teman-teman, karena glowstone kita juga itu ada banyak. Terusnya juga gue lupa untuk naruhnya di mana coy. Ya coba aja lah kita lihat, barangkali keselip di ya di chest di dalam sini, barangkali ada. Nah ini dia. Ini juga gue belum terlalu rapi-rapi coy, baru gini aja nih. Tuh ini kayu, ini buku, ini dua lagi nggak tahu. Kalau ini untuk batu-batuan 3 biji, terus di sini ini untuk isi-isi dari yang kayak sejenis granit gitu. Di sini belum, dan di sini gua udah tambahin furnitur kayaknya seperti ini aja kali ya guys. Dan di sini gua ada komputer atau laptop. Terusnya oh nggak punya kali. Oke guys, kita akan skip aja untuk mencari bahan-bahan yang kita perlukan ya guys ya. Oke guys. Mungkin segini yang untuk apa, segini barang yang untuk kita bawa ya guys ya. Mungkin kalau batu kalau kurang kita akan ambil lagi. Dan di sini juga gue sedang masak kaca ya guys ya, dan gue juga butuh pewarna hitam karena gue suka warna hitam untuk kaca ya teman-teman. Jadi sepertinya gue masih ada warna hitam. ini white wool kita bawa. Yap, ada 7 biji, kita bawa aja dulu lah ya. Dan kita akan langsung aja ke tempat dimana yang enak untuk kita bikin pumpkin farmnya ya guys ya. Gua sih niatnya sebenarnya pengen bikinnya di daerah sini aja coy, karena daerah sini juga belum gua bikin bangunan apapun. Jadi sepertinya ini luas ya guys ya. Nanti kalau untuk batu kurang kita akan ambil lagi aja. Itu es bekas gua injek-injek guys. Ya salah iseng gitu gabut. Oke, kita akan bikin yang namanya crafting table dahulu coy. Nah sip it. Waduh, kita taruh dulu aja di sini. Lalu kita bikin, nah ini aja berapa ya, 2 3 6 7 8 9 10 11. Udah lah ya, cukup lah ya. Jadi guys untuk buatnya juga, aduh gua lupa bikin piston juga ya coy ya. Untung bawa 10 lah ya, kita akan bikin 10. Jadi ini sebenarnya buatnya gampang kok. Nanti kita akan bikin bangunan apa enggak ya,
Oke lah, kita akan buatnya di sini aja kali ya. Jadi kita akan pasang dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10. Redstone kentuk nggak ya guys ya, sampai 10 gini. Moga-moga sih kentuk ya. Terus kita kasih di sininya observer. Kita akan penuhin aja observernya kayak gini. Sip, sip, sip. Aduh salah coy. Nah, kan observernya udah penuh seperti ini. Nanti tinggal di sininya kita tanemin. Oh ya, gua lupa coy, bawa ngambil ininya apa namanya tuh, minecart. Dan udah mau malam, kita bikin kasur aja, barangkali ada monster atau mob lah ya, karena kita takut coy, masih noob gitu. Terus redstone, oh ini ada nih. Kita akan taruh redstone-nya itu di atas ini. Penuhin dulu, bentar kita akan lihat dulu nyala semua apa enggak ya. Nanti dulu kita akan tidur. Dan ada wandering trender di situ. Oke guys, jadi kita akan lanjutin lagi. Kita akan taruh dulu ininya di area di atas ini. Kita lihat. Oh, nyala semua ya? Iya, nyala semua guys. Oke lah, sip. Tinggal kita bikin hoe-hoe. Dari batu aja kali ya. Nah, di sininya kita kita kasih kayak gini. Ini simple banget sih untuk bikinnya. Terus nanti kita kasih minecart di bawahnya sama itunya. Dan tinggal kita tanemin aja bijinya. Nah, ada 12. Tinggal kita tanemin aja guys. Untuk redstone-nya pakai ini aja kali ya. Jadi dari sini kita taruh kayak gini, kasih blok satu di sini. Ini kalau nggak salah ya, gue ingat-ingat lagi. Karena baru nonton langsung kita buat coy. Nah, terus kayak gini, redstone, redstone, redstone. Terus kita butuh repeater. 1 2 3 kurang 1. 1 2. Nah, sip. Ada 2 repeater. Terus repeaternya kita taruh sini. 1 tick. Dan yang di sini juga. Aduh. Di sininya ngarahnya ke sana. Ini enggak dikasih tick ya, teman-teman. Terus kita langsung aja panjangin. Ini moga-moga ini coy jalan. Soalnya redstone-nya gua enggak tahu kuatnya sampai berapa blok, dan tinggal kita penuhin aja coy. Enggak di sini, kampret. Nah, seperti ini ya guys ya. Tinggal kita coba aja. Ini dihancurin dulu coba. Nah, kita tak kasih. Jalan coy. Jadi, ya untuk proses pembuatannya gini. Tinggal kita ambil minecart-nya ya guys ya. Oke coy, gua udah bawa ininya, minecart-nya. Tinggal kita gali lubang aja. Oh iya, kan ada shovel. Nah, sip, seperti ini guys. Bentar, tadi siapa yang WA? Barangkali kakak gua. Bukan. Nah, kan udah kayak gini, tinggal kita tutup aja. Tinggal kita kasih kayak gini aja. Berarti kalau di sini terus hopper di bawah, berarti chestnya di bawah sini guys. Oke, sip lah ya. Berarti kita kasih gini, terus kita kasih gini. Waduh. Nah, sip kayak gini. Lalu kita kasih kayak gini aja kali ya. Sip. Enggak harus nyambung di sini.
Nah, kayak gini berarti di bawah sini kita hancurin aja dulu. Save untuk tempat tes sama itunya. Oke guys, kita akan speed up aja kali ya. Ini cuma naroin doang kok. Oke coy, kita tadi habis dari cheese ya guys ya, karena tadi habis ngambil pumpkin ada 5 biji ternyata, dan juga ambil kaca yang tadi kita masak. Ternyata dari tadi gua tinggal ini gak kerender coy, jadinya ya ini baru matang 20 lah ya. Jadi tinggal mana stone hoe ini, dijadiin seed aja lah ya, semuanya lah ya, bodo amat. Lalu tinggal kita tanam karena pumpkin tidak perlu air ya coy. Dan juga gua mau minta maaf karena ini ribut coy, jadi tinggal kita kasih kacanya ini, aduh, kasih warna kacanya karena ada yang warna hitam coy. Dan ya jadinya cuman 2 kali ini aja. Terusnya kita bikin ini aja, sekalian kita hias-hias coy, mungkin untuk bangunannya nanti aja ya. Kita hias pakai ini. Oke. Toli kiane tarmene. Nah, kayak gini aja kali ya. 1 2 3 4 5 kayak gini. 1 2 3. Terusnya ininya taruh sini kali ya. Ya udahlah, kita taruh situ aja. Berarti yang ininya kita taruhnya di sini aja coy. Oke, berarti ini taruh sini, lalu pada bagian sini kita kasih kaca aja. Oke, jadi kayak gini kacanya coy. Bodo amat lah ya, karena kacanya juga ada ya lumayan banyak kan lah. Ini nggak bisa loncat sih, selalu mundur ke belakang. Oke, sip. Terusnya ini kasih tutup gini. Nah guys, seperti ini aja kali. Kita buatnya yang simple-simple aja, jangan yang susah-susah. Terusnya kita kasih di atas ini. Ini kita hancurkan, lalu tinggal kita panjangin aja sampai ke belakang. Mungkin untuk bangunannya nanti aja. Dan juga kita tidak bikinnya satu coy, kita akan bikinnya 2 kali ya, sama satunya menghadap ke sana coy. Nanti di sininya untuk jalannya di sini 2 untuk dari belakang, dan untuk permukaan ini kalau mau masuk aja coy, untuk di sininya nanti kita bisa ngeliat gini aja ya. Berarti ini enggak di sini, kita kasih gini, terus kita kasih gini aja, sip, kayak gini. Nah kayak gini aja coy, terus kita kasih di sini, ini hancurin. Nah gini aja guys, mantap kan? Ya menurut gua sih mantap, kalau menurut kalian gimana? Sip. Nah kayak gini aja kok coy. Terusnya atasnya kita kasih lagi. Aduh. Nah ini guys, jadi ya untuk hiasannya segini, apa seperti ini dulu. Oke, kita akan speed up aja mungkin untuk buat yang di belakangnya, sama kita akan buat bangunannya ya teman-teman. Karena untuk di off camnya gua akan coba tingkatin sampai 3 tingkat ya guys ya. Mungkin untuk ini kan ini pertama, nanti yang ke tingkat kedua itu untuk melon sama pumpkin, yang paling atasnya itu untuk melon ya teman-teman. Oke, langsung aja kita akan speed up.
Okay, guys. Okay, guys. Jadi untuk bangunannya ya seperti ini aja lah ya guys ya. Dan ini juga ada yang kekurangan nih, kita tambahin dulu, kelupaan coy. Nah, untuk bangunannya seperti ini aja guys. Dan untuk atapnya ini gua belum tutup ya, gara-garanya apa ya, karena gua belum bikin tingkatannya coy. Mungkin kita akan lanjutin di next episode ya teman-teman, tapi di next episodenya mungkin kita akan time lapse aja ya guys ya. Oke, jadi kita masuk dulu ke dalam. Nah guys ya, ini untuk dalemannya seperti ini, dan kayaknya sih ini harus dihancurin aja deh, karena ya karena ini juga di dalam ini tuh nggak terlalu kelihatan juga kali ya. Oke, oh ini belum nih guys, kita tutup dulu. Jadi gua memanfaatkan stone brick sama cobblestone aja ya guys ya, kecuali yang di depan sini, ini kan pintunya seperti ini. Lalu kita tutup pakai apa ya? Oh, slab aja kali ya. Coba, bukan di atasnya cuy, di bawahnya. Nah, seperti ini. Oh ya, kita akan ubah dulu pintunya dari dalam aja. Jadi kita taruhnya di sini sama di sini. Ini enggak lah, kamu pengen ikutan enggak boleh coy, udah pas. Nah, kan mantap gitu. Oke guys, mungkin segini dulu dari gua ya. Kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya juga ya guys ya. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian bisa berlangganan dengan channel gua ini. Oke guys, mungkin segini dulu, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, karena share dari kalian itu sangat membantu gua sekali ya guys ya. Oke, mungkin segini dulu dari gua. Bye bye.